Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi tadi kita sempat mau tes untuk custom buat tweak internet ya. Dan ternyata filenya bukan modul Magis tapi via recovery atau TWRP ya. Jadi kalian bisa cobain tes juga kalau kalian mau, tapi kita tes yang via Magis saja biar lebih aman ya. Oke. Kalian bisa lihat aja langsung di video ini dan file-file di video ini kita tes ini, jadi dipastikan aman buat kalian yang mau tes ya, dan nggak bakal bikin error ataupun buat lop HP kalian. Jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain file-filenya guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat langsung di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul Magis untuk koneksi internet ya, atau speed internet booster ya. Dan kali ini kita tes modul Magis untuk Wi-Fi 4G 3G ya, data seluler dan Wi-Fi bisa lah untuk bikin stabil ya. Dan pastikan kalau kalian pakai modul Magis yang fungsinya sama, nggak usah terlalu banyak ya. Kalau kita pernah sebelumnya masih aktifin modul Magis, nanti kita off-kan aja biar nggak bentrok ya ataupun sama. Oke, di sini kita tes di device Redmi Note 5 saya di Phone 2 ROG Phone. Oke, sebelumnya saya pernah tes modul Razer Phone 2 kalau nggak salah ya. Dan ini gap tentang ponselnya berubah, model perangkat yang berubah ya. Padahal cuma Dolby Atmos dari Razer ya, dan ini berubah tentang ponselnya juga, mantap ya. Oke, tapi kita nggak bahas modul untuk audio, kita bahas untuk koneksi internet ya. Dan koneksi internet kalian bisa tes sendiri mungkin via software ataupun hardware ya, kalau ada. Tapi biasanya software aja untuk kecepatan ya, biasa tes kecepatan internet, cuma di sini kita nggak lah, kita tes pasang doang dan mudah aman ya. Kita liatin guys. Oke, di sini kita yang paling ada Magis ya. Kalau kalian mau install modul Magis harus ada Magis dan sudah ada akses support. Di sini kita pakai Magis versi 25.2 dan ini yang sementara terbaru. Kalau kalian pakai versi lama disaranin update sekalian biar lebih kompatibel ya kalau kalian versi lama guys. Oke, di sini kita masih pakai beberapa modul, mungkin kita offin nanti ya di sini. Dan kita juga masih pakai ping stabilizer ya, cuma kita offin aja biar nggak usah terlalu banyak modul yang sama ya. Soalnya kita pakai koneksi internet juga ya, modul yang kali ini kita mau tes guys. Oke, kita masuk sekarang. Oh nah, kita sudah liatin ya. Di sini kita tes di Redmi Note 5 dan berhasil atau gagal kita liatin juga. Kalian nggak perlu takut ya. Di sini biasanya kalau berhasil kita liatin, gagal kita liatin. It's not modul Magis. Wow, not modul Magis guys. Oke, ini berarti push system ya, bukan modul Magis. Sebenarnya ini push via TWRP. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini langsung ke TWRP dengan pushnya guys, bukan modul Magis ya. Oke, karena itu gagal jadi nggak masalah, kita sudah siapin file yang lain juga sekalian. Di sini kita ada siapin beberapa modul ya untuk internet ya. Sebelumnya kita pernah tes SpeedNet, TurboNet, Custom DNS. Oke, ini aja kita tes Custom DNS and Network Twitch ya. Dan ini untuk custom. Oke, pakai tombol lagi nih, bikin ribet nih. Oke, untung bisa alternatif DNS ya kita pakai. Dan di sini ada lebih banyak ya custom karena ini banyak opsi pilihan kalau kalian mau pakai. Dan kita tinggal reboot sistem aja ya.
Oke, aman ya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja di modul ini guys. Oke, alternatif DNS ya, custom DNS and config network tweak ya, sudah aktif guys. Dan ini bisa untuk WiFi ataupun itu sinyal dari kartu ya, kartu internet bebas. Dan di game harusnya juga lebih stabil ya. Oke, kalian bisa cek sendiri pingnya dari status bar ya, kalau kita aktifin dan kita tes di game. Kita lihat pingnya mudah-mudahan stabil. Oke guys, jadi sekian aja ya untuk tesnya, dan ini harusnya tetap stabil untuk penggunaan internet ya. Dan buat yang mau coba bisa cek deskripsi. Buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos guys.